Kakak-kakak tim unit reskrim Polsek Tanjungpura mengamankan 4 pelaku pencurian sepeda motor. Duit hasil penjualan motor curian itu diketahui untuk membeli minuman keras. Tim reskrim Polsek Tanjungpura berhasil membekuk 4 pelaku pencurian sepeda motor. Penangkapan pelaku berawal dari penangkapan pelaku utama Mirwan alias Odoy, warga Kelurahan Payolebar, Celutung. Selanjutnya, setelah dilakukan pengembangan, polisi berhasil mengamankan 3 pelaku lainnya, yakni Holly Kurnadi, Andi Kapalanata, dan Razi Maulana. Warga Polresta Jambi, AKBP Ruli Andi mengatakan, kejadian pencurian sepeda motor itu terjadi di depan bengkel Raja Motor yang berada di kawasan Solok Sipin pada 4 Desember 2021 lalu. Kemudian pelaku diamankan saat sedang mabuk tuak di kawasan Simpang Kawat. Selain itu, dari keterangan polisi, sepeda motor tersebut dijual mulai dari 1 hingga 2 juta rupiah untuk minum minuman keras. Ada 4 pelaku di Polsek Telane. Untuk barang bukti sudah dibawa sini, ada 3 unit Ranmor, yang tadi 2 unit, yang dari Polsek ada 3 unit. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, JEK TV, Ngabari.